Hai, assalamualaikum guys. Masih dalam program Bird Watching The Hakim Safyari, yaitu mengamati kehidupan burung-burung dan satwa yang ada di alam liar. Oke guys, di kesempatan kali ini gue akan mengajak kalian mengunjungi tempat yang sangat indah. Alam pegunungan yang sejuk dan asri, dan terdapat air terjun di dalamnya. Air yang sangat jernih mengaliri sungai sampai ke hilir, dengan dihiasi serangga-serangga khas hutan yang eksotik dan sudah pasti jarang kita lihat. Silakan Kang Pio, burung apa saja yang berhasil diabadikan untuk kita lihat bersama-sama? Assalamualaikum guys, kembali lagi di The Hakim Afiari. Nah, ini adalah program Bird Watching kembali nih. Nah, saya masih berada di sekitaran Jawa Barat. Cuman tempatnya tetap kita rahasiakan biar menjaga kelestarian burung-burung tersebut. Kali ini saya berada di sebuah lereng gunung. Nah, di lereng gunung tersebut, saya menemukan satu ekor burung yang dinamakan burung cicak koreng. Nah, aktivitas burung cicak koreng ini memang kebanyakan ada di lereng-lereng gunung atau lereng-lereng bukit. Nah, kebiasaan burung cicak koreng ini cukup unik. Jadi, untuk aktivitas jantan, dia akan berbunyi di pagi hari. Terdengar ada dua ekor cicak koreng yang saling bersautan. Yang satu bertengger di pohon alpukat dan yang satu lagi bertengger di ujung rumput. Nah, suara kicauannya itu cukup unik. Dia memiliki variasi suara seperti burung jalak suren. Karena burung cicak koreng ini burung pemalu, jadi kita melakukan pemantauannya dari jarak yang cukup jauh. Jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Kemudian saya berusaha ingin mendapatkan gambar burung ini sangat dekat. Tapi dikarenakan burung ini memang burung pemalu, jadi burung ini terbang. Berpindah tempat dari dahan satu ke dahan lainnya. Keberadaan burung ini cukup menarik perhatian saya. Dan saya semakin penasaran untuk mendapatkan gambar yang lebih bagus lagi. Makanan burung cicak koreng ini adalah serangga guys. Jadi ada belalang, ada capung, ada kupu-kupu. Ketika
saya lagi asik mengambil gambar cicak koreng, tiba-tiba saya ngelihat ke atas, guys. Nah, di atas itu terlihat ada beberapa ekor burung kekek babi yang lagi ngejar burung alap-alap nih. Jadi burung alap-alap ini ada di sekitaran lereng gunung tersebut dan dikejar sama burung kekek babi. Nah, aktivitas kekek babi itu tidak jauh dari burung cicak koreng. Jadi dia bertengger untuk mencari makan di pohon. Dia turun ke bawah terus terbang lagi ke atas untuk buru mencari makan. Tapi ketika ada gangguan, dia secepat kilat dia terbang ke atas untuk mengejar para pengganggu tersebut. Selain dari burung cicak koreng dan kekek babi, di sini juga ada burung yang selalu ada di semua tempat, guys, yaitu burung kutilang. Nah, aktivitas burung kutilang ini seperti biasa berkicau, dia terbang sana sini untuk mencari makan. Oke, guys, karena cuaca sudah tidak mendukung, pemantauan kali ini dicukupkan sekian aja. Jadi sampai ketemu di Birdwatching The Hakim Aviary berikutnya. Wassalamualaikum. Nah, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Ternyata kalau kita renungkan betapa alam ini memberikan sesuatu yang sangat indah. Dan jelas kita harus menjaganya agar semuanya tetap lestari. Dan membiarkan satwa yang ada di dalamnya tenang tanpa terganggu oleh tangan-tangan jahil. Dari sini mari peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum.